Lihat senyummu, mendengar tawamu adalah anugerah terindah dalam hidupku. Sudah area terus area belum kendor itu. Kasih jatuh di air dulu Cip, belum kayak masih kencang itu springnya. Springnya di area lagi berutang. Dekat dermaga. Terus area terus. Masih belum itu, belum kendor itu. Area lagi area. Sudah. Oke, ibob. Ibob springnya. Springnya. Oke, sudah lepas ibob terus. Melihat tawamu, mendengar senyumanmu, bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada topan, tiada badai kau temui. Berlayar pun enak nyenyak tidur. Rahmat masih ngantuk, tapi disuruh kerja. Mengkerut dia sudah jadinya. Si mati sudah, Mat. Hah? Si mati. Selamat pagi. Kembali lagi. Pagi ini kita akan berangkat ke Surabaya. Perkiraan kita akan berlayar 60-63 jam. Cuaca pagi ini walaupun sedikit mendung masih bersahabat. Lautnya masih mulus ya, karena masih di alur proses menikung di ujung Pangkalan TNI Angkatan Laut. Di ujung tikungan ini adalah pangkalan pos Angkatan Laut, dan di belakangnya itu adalah Pantai Tanjung Pandan atau Pantai Tanjung Pendam. Jadi kalau mau ke sini dari Pelabuhan Tanjung Pandan sangat dekat, jalan kaki saja sudah nyampe. Hiburan gratis. Wah, belum. Tadi malam sudah. Sudah. Oh iya. Nanti habis ini telepon lagi. Pulau Mendanau. Oh, Pulau Mendanau namanya Sam. Sana Mendanau-nya, sana kita lewat situ terus. Selat Mendanau.
Ya, namanya Pos TNI Pulau Mendanao. Kita sudah menikung Pos TNI Angkatan Laut. Ini dia, guys. Pemandangannya sangat mantap. Nah, itu dia Pulau Moa. Kalau keluar dari Tanjung Pandan, pasti melewati ini, Pulau Moa. Ini adalah kebanyakan di sini kuburan Cina. Oke, kelihatan ya. Ini dia guys, alur pelayaran masuk pelabuhan Tanjung Pandan. Pengganti buoy-nya mantap guys. Kayu pancang. Yang penting masih kelihatan, bisa membatasi alur dangkal sama alur dalamnya. Amat. Di darat kan buinya jaraknya 1 cm 1 cm. Di sini kayu. Enggak ada lagi kelapa. Jadi kalau Mas keluar alur Tanjung Pandan, biasanya kita bilang ini buoy sangkar pertama. Ini kalau malam lampunya kelap-kelip merah semua, hampir mirip nelayan. Masuk konten ini bos. Masuk angin apa buang angin itu? Masuk anjing. Aduh, makanya baru main 5 menit sudah ini. Aduh, jam 10 besok nggak bisa bangun. Cemen lu, cek-cek lu. Mentang-mentang jepitan udah 3, takut sudah dia. Aduh, 3 tuh kalau naik itu 3. Naik 3 kamu. Wuh, kampret. Oke, ini dia. Kita sudah melewati buoy sangkar pertama. Lanjut ke sangkar kedua. Masih remang-remang. Kalau dari sini, kalau keluar buoy sangkar pertama, kedua, dan ketiga itu masih tergolong aman, masih alurnya masih ada yang dalam, jadi masih bisa dengan mudah kita melewati. Tapi setelah buoy sangkar 1, 2, dan 3 pas di tikungan yang nanti akan kita lewati, itu alurnya memang sangat sempit dan sering terjadi kapal kandas. Di sini yang bikin susah itu arusnya sangat kencang sekali guys. Bukan cuma lintas Armada Nusantara, banyak yang bilang alur pelabuhan Tanjung Pandan itu alur tersulit, bahkan pandunya sendiri mengakuinya guys. Ini dia Pulau Moa. Yup. Setelah melewati Pulau Moa, kita akan melewati buoy sangkar ketiga. Setelah melewati buoy sangkar ketiga, kita akan menikung tikungan paling rawan, paling sering kandas. Lintas Armada sendiri pernah 2 kali kandas di sini, guys.
Sudah kelihatan laut. Laut pagi tenang, semangat pagi, berlayar pun tenang. Samsuri pun senang sekali bisa tidur dengan nyenyak. Jangan tidur terus, Kong Tom. Sangat bahagia, guys. Pulang, guys. Pulang kangen istri apa kangen anak, Sam? Dua-duanya. Dua-duanya. Sekarang dua-duanya, eh. Kemarin beda. Kalau kamu, Mat. Aduh. Kang cuma istri di rumah. Kangen orang tua apa sama istri? Kangen istri, kan. Oh, kangen istri. Sudah berapa tahun enggak pulang, Mat? Baru setengah tahun. Setengah tahun apa? Satu tahun sudah, ya. Pas Pak, satu tahun lebih sudah kamu. Belum. Dia naik sebelum bulan 7 dia. Oh, berarti kurang. Ya, 8 bulan. Ya. Pulang mat. Jadi batu nanti tuh, Mat. Buat wakilnya enggak laku sekarang lagi, Mat. Hilang toh, hilang satunya yang di sini. Penandanya yang di sini satu hilang. Enggak, kemarin bikin pelampung kok. Oh, tuh sana, pas dia apa dekat sana itu. Belakang, pas dia lu itu loh, Mat. Yang tumpukan-tumpukan itu. Itu disimpan di kanan, kan? Iya, simpan di kanan. Oke, guys, kayaknya kita ngesot, guys. Memang tempatnya alurnya pas di posisi ini memang dangkal sih. Kalau tidak benar-benar pas di asnya kan bisa jadi kandas. Oke, itu dia patokan terakhir. Dulu di sini ada juga boy sangkarnya, cuman entah kemana sudah hilang. Jadi dikasih tanda kayak bola pelampung jaring nelayan. Lewat dari sini baru bisa dibilang sudah sangat aman, karena untuk keluarnya sana sudah lumayan dalam. Meskipun di sebelah kiri sana ada juga karang, tapi sudah biasanya pandu akan turun pas di buah sangkar hijau, di tor hijau. Ini dia mic papa, motor pandu. Kita akan menurunkan pandu, guys. Motor pandunya proses merata. Proses menurunkan pandu. Bapak pandunya sudah selesai bertugas dan akan kembali ke pangkalan.